Apakah personal branding strategi yang amat bagus untuk jaga masa panjang untuk syarikat dan diri sendiri? Semasa kita masih kecil, masih baru, orang pun tak kenal nama syarikat kita. Orang pun belum percaya produk kita. Dia percaya pada diri kita lah. Dia percaya pada diri kita lah. Maka di situ pentingnya personal branding. Okey. Tapi nanti apabila bisnes dah besar, kita menyorok lah. Kita menyorok pula. Janganlah set muka kita saja ke depan. Naikkanlah orang-orang kita. Okey. Supaya orang percaya kepada kita punya team. Bukan diri, bukan kita punya diri kita lagi. Supaya orang percaya nama syarikat kita. Supaya orang percaya label produk kita. Daripada kalau macam kita berkembang dengan brand kita, contoh kita ambil sendiri lah brand Puan lah, Puan Mama, Puan membangunkan ABS dengan nama Puan. Bagaimana caranya Puan step back Puan daripada ke belakang? Macam Ramli Burger lah. Macam Ramli Burger. Dia tak ke depan. Diam saja di belakang. Nak cari gambar dia pun susah. Balik-balik gambar yang itu saja. Betul. Gambar dia dengan dia punya besin daging atau meja tu. Itu saja yang ada. Macam Haji Samuri lah. So nama Haji Samuri, macam Bun Siu ni semua ni, kita cuma tahu nama dia sebagai nama syarikat Ramli Burger. Tapi orangnya kita tak tahu. So vision untuk Aino Muhammad punya syarikat ABS begitu? Ya, yeah, itu sebab saya tolak undangan muncul di TV semua. Betul, saya tolak. Betul. Saya muncul hanya di depan tribe saya saja. Sebab tribe saya ni anak murid saya, anak didik saya. Tapi di khalayak memang kita tak saya muncul. Saya tak muncul. Okey. Kalau kita nak berkembang, memang kita kena ke belakang ke buat demi tentulah. Tentulah kita kena ke belakang. Sebab yang jadi brand itu bukan lagi personal brand. Baik. Tapi corporate brand. Bila sudah personal branding, yeah, transitionnya kepada corporate brand. Kita transition. Bukan lagi personal brand, tapi sudah jadi corporate brand.